DPD LII Lampung Timur mengadakan kegiatan Camp and Fun Sako SPN Lampung Timur. Kegiatan itu dilaksanakan di Bumi Perkemahan Dusun Margahayu, Desa Penyangga, Taman Nasional Waikambas pada tanggal 7 sampai 8 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ketua Sako SPN Provinsi Lampung, Heri Sensus tadi berharap melalui kegiatan perkemahan dapat menumbuhkan cinta generasi muda LDII pada alam dan peduli akan lingkungan sekitar. Besok akan melakukan penanaman pohon, yaitu penanam pohon, ada pohon yang berguna untuk konsumsi badak, yaitu tadi ada beringin apa tadi ya, beringin cimeng dan apa tadi satu lagi, daun arak lebar. Nah, ini mudah-mudahan kita ikut peduli terhadap pelestarian satwa yang ada, satwa langka yang ada di Lampung Timur ini. Acara tersebut juga dihadiri anggota Pusat Konservasi Hutan Waikambas, Ahmad Sidik. Ia mengapresiasi pemuda LDII yang turut berkontribusi dalam pelestarian hutan. Merasa bangga dengan pemuda atau remaja LDII yang antusias, masih semangat melestarikan hutan dan satwanya yang ada di Taman Nasional Waikambas. Kegiatan perkemahan yang diikuti 150 pemuda tersebut dikemas dengan perkemahan oleh Satuan Komunitas Cabang Sekawan Persada Nusantara atau SAKO SPN Cabang Lampung Timur sebagai program pembentukan karakter generasi penerus bangsa.